Bella kemana ya? Kok gak ada kabarnya? Coba deh aku telepon. Halo? Halo sayang. Sayang? Kamu lagi di mana sih? Gua lagi nunggu sayang. Iya lagi hujan. Kita nunggu ntar dulu ya. Iya pasti jemput kok. Ini soalnya masih hujan nih. Hujan. Ah, gua udah ganteng lu, ngaca dulu ah. Woi, kayak pokalik feeling my inseed. Berjalan ah. Udah ganteng kayaknya. Hujan-hujan gini ngajakin ketemuan coba cewek. Kalau punya mata pakai. Astagfirullahaladzim, itu orang benar-benar. Jalan tuh orang udah tahu jalan licin, macem-macem aja dah. Pusing gua jadinya, gua kan mau ketemuan nih. Kita gini kan. Lah. Kenapa nih motor ini? Lah. Habis bensin apa ya? Lah. Habis bensin. Aduh, gimana gua ya? Gak ada orang lagi. Di tengah hutan. Aduh, habis bensin. Ya, beneran habis. Duh, orang yang tadi gua bentak lagi. Marah gak ya? Gak apa-apalah gua berhenti. Kenapa bang? Habis bensin bang. Makanya jadi orang jangan songong. Ugal-ugalan naik motor, gak tahu diri. Sakitnya tuh di sini. Andai waktu bisa diulang, pasti kejadiannya nggak bakalan seperti ini. Andai aku berhenti dan menolong orang itu, lalu aku minta maaf kepadanya. Wah, aduh maaf mas, bakal apa-apa kan kakinya?